Tabir kematian satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat perlahan mulai terkuak. Kepolisian memastikan membuka misteri penyebab utama kematian dalam waktu dekat. Upaya polisi untuk mengungkap penyebab kematian para korban bahkan sampai meneliti batung pada jasad hingga menemukan tumpukan sampah yang bisa menjadi petunjuk baru. Terkait belatung pada jasad korban, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menggandeng ahli entomologi hingga serangga. Sebab, temuan belatung pada tubuh korban bisa menjadi petunjuk sekaligus mengetahui waktu kematian dari 4 korban. Sedangkan temuan tumpukan sampah di ruangan belakang rumah, Hengki juga memiliki keyakinan serupa. Pihaknya menyebut, tumpukan sampah bisa menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkap tewasnya satu keluarga di Kalideres. Temuan ini nantinya juga diteliti para ahli. Hengki menerangkan, dari temuan tumpukan sampah, pihaknya menduga sifat para korban dengan tetangga diduga suka mengurung diri. Meski begitu, Hengki tidak menyebut secara gamblang jenis sampah apa saja yang ditemukan anggotanya. Namun dia memastikan salah satu sampah bekas makanan. Hengki menerangkan proses penyelidikan masih terus berjalan. Pihaknya masih mengumpulkan hasil dari para ahli sebelum menyimpulkan penyebab utama kematian.